tanggal 8 hingga 21 Julai 2016, Singapura menjadi medan perjuangan edisi ke-18 Sukan Universiti ASEAN atau AUG. Ternyata, kancah perjuangan di Singapura kali ini benar-benar berliku buat 213 atlet dan 73 pegawai kontingen Malaysia. Selain terpaksa berlatih di bulan puasa, mereka baru sehari dua merayakan Aidilfitri bersama keluarga. Suasana riang gembira terpaksa mereka lupakan, namun perjuangan untuk negara paling utama. Hakikatnya, perjuangan perlu diteruskan, maruah negara perlu dipertahankan di Singapura. Sejumlah 16 acara keseluruhan dipertandingkan, biarpun kontingen negara akan hanya mengambil bahagian menerusi 13 acara. Di Palembang edisi 2014, kontingen Malaysia sekadar meraih kedudukan ketiga dengan 40 pingat emas di belakang Thailand dan Indonesia. Biarpun mencapai sasaran yang ditetapkan, namun kita gagal mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Laos pada 2012 dengan 60 pingat emas. Di Singapura, kontingen Malaysia pasti merintih kerana kekuatan dan kelebihan menerusi beberapa acara seperti karate dan taekwondo telah tersisih. Harapan dan sandaran negara untuk menuai pingat semakin menipis walaupun masih belum benar-benar terhakis. Sepak takraw, badminton, menembak, olahraga, memanah, renang, pencak silat dan petong diharap menghasilkan kilauan emas untuk Malaysia. Biarpun mereka ibarat menahan jerat di tempat genting, namun ia bukan alasan untuk atlet negara menyerah kalah. Sebaliknya, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ayuh atlet-atlet Malaysia, kita tembus segala duka, kita gantikan dengan air mata gembira. Malaysia boleh. Selamat berjuang kontingen Malaysia di Sukan Universiti ASEAN AUG Singapura 2016.